Ini sebab mengapa pelaku kasus Brigadir J belum jadi tersangka. Halo pemirsa, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim menerangkan alasan pelaku kasus kematian Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J belum ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian. Padahal, kata Yusuf, dua laporan polisi terkait kasus Brigadir J ini, yakni laporan dari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan laporan dari keluarga Brigadir J sudah masuk tahapan penyidikan. Ini kan status dua laporan polisi sudah naik penyidik, ya unsur pidananya sudah ada. Hanya pelakunya siapa kan harus benar-benar berdasarkan dua alat bukti, kata Yusuf di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Yusuf mengatakan dalam hukum pidana, seseorang ditetapkan menjadi tersangka jika sudah terdapat dua alat bukti yang sah. Jika masih terdapat satu alat bukti, kata dia, maka belum bisa ditetapkan menjadi tersangka. Karena itu, Yusuf berharap publik bersabar karena penyidik bekerja sesuai aturan berlaku dan penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah. Proses soal waktu kan relatif, semuanya tergantung dari alat bukti yang didapat dan dikumpulkan. Kalau buktinya sudah lengkap semua dan dua alat buktinya sudah didapatkan, ya bisa cepat, bisa lama untuk dapatkan dua alat bukti itu, kata dia. Dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian di Indonesia, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Yusuf Warsim mengatakan penyidik masih terus bekerja mengumpulkan dan memeriksa terhadap alat bukti dalam kasus kematian Brigadir J. Dia mencontohkan keterangan saksi terus dikumpulkan, begitu juga dengan alat bukti lain seperti surat, video rekaman CCTV, keterangan ahli termasuk autopsi ulang. Keterangan saksi terus dikumpulkan, saksi-saksi yang diminta Komnas HAM itu juga saksi yang dilakukan penyelidikan, tapi kan itu baru satu alat bukti. Alat bukti lain dalam bentuk surat, termasuk puslapfor termasuk CCTV, dan termasuk hasil autopsi itu termasuk merupakan alat bukti yang dari ahli. Jadi tidak semata itu tetapi dirangkai menjadi satu pembuktian kemudian menjadi dua alat bukti, pungkas Yusuf. Terima kasih sudah menonton video kami, dan nantikan video-video kami selanjutnya.